Ini kita kedatangan Pak Pak Kadus ini dari Kebumen apa mau ini Pak sebenarnya? Mas, dari Banyumas Mas. Oh Banyumas ya Pak? Iya dari Tambak nah, Banyumas Mas. Amat ini tadi ya. Tambak nah, Banyumas saya. Ini aku lah berdua wawancara sedikit betul apa-apa ya Pak. Nah Bapak ini kan dari Gombong Kebumen Banyumas satu deretan ya Pak ya. Kan nanti kan untuk putranya atau untuk putranya Pak. Putra, bukan cucu ya Pak ya? Bukan. Putra. Bukan. Kan Bapak sendiri motivasinya Pak sebagai Pak Kepala Desa ini apa sih Pak? Saya Pondok Kepala Desa Pak. Pak Kadus. Mantan. Oh, mantan. Ya paling tidak sudah pernah anu Pak. Saya udah mantan Pak. Udah paling boten sudah ada mantan. Kenangan ta Pak? Iya, udah lama saya 26 tahun. 26 tahun nggih. Nggih. Motivasinya napa Pak? Ini kan tujuan mobil motor kan usaha kecil nggih Pak nggih. Iya, ini kan untuk tambahan mudah-mudahan anak saya nanti ada perubahan bisa mandiri lagi. Mandiri ya, ada kegiatan mandiri, bisnis ya Pak ya, usaha lah. Gitu, agar supaya lebih apa ya? Ke depan lebih ke sana lagi gitu. Betul lah. Ya. Harapan orang tua seperti itu lebih tertata lah mungkin Pak ya. Ya, ada perubahan lah minimal. Nggih. Ada kegiatan untuk kerjanya, ada kegiatan usahanya gitu ya Pak. Iya. Ya. Kalau ya kebetulan saya sendiri kan juga kerja sebenarnya Pak ya. Tapi tidak ada salahnya juga ya Pak nah, untuk seperti anak saya juga seperti itu. Ya, kalau, kerja, apalagi kerja sip kan masih bisa juga ya Pak ya. Iya. Kalau mentoknya tidak ada pelanggan Pak, kira-kira gimana Pak nanti? Cari lokasi lagi. Tapi mudah-mudahan harapan kami banyak pelanggannya. Ada ya Pak ya. Ya selama kan ini kan membantu orang Pak, mestinya kan YouTube mobil sekarang udah banyak sekali motor Pak. Dan musim di negeri ini musimnya katanya musim kemarau sama musim hujan, tapi banyak hujannya Pak. Nah, artinya kalau peluang usaha cucian mobil motor ini menurut Bapak berpotensi enggak untuk ya, sangat Pak. Sangat berpotensi. Iya. Untuk dengan dicucinya mobil motor akan kualitas motor tersebut atau motor itu jadi enak dipakai Mas. Paling enggak kalau bersih nyaman ya Pak ya. Nyaman ya. Nah, ini juga kebetulan kita sedang bersama mitra iPower baru dan ngambil di tempat saya. Semoga nanti bermanfaat dan juga semoga lancar usahanya Pak. Semoga rintisan usahanya bisa berkembang gitu amin, ya Pak ya. Amin. Matur suwun Pak nggih sudah silaturahim ke tempat saya. Mbok menawi enten lepate nyuwun pangapunten. Niki. Kula sambi-sambi ngumbah motor itu sambi neko-neko. Bombong perjalanan 4 jam. 4 jam. 4 jam. Jam ini 6. Persis tahun-tahun tahun baru 2023. Kalau ini Pak, teman-teman atau kan banyak ya sebenarnya itu banyak teman-teman yang mau usaha tapi berpikirnya terlalu gede. Artinya kan untuk usaha kalau modal 5-10 juta itu hal yang biasa ya Pak ya. Ya kalau kepengen gede mungkin yang modalnya lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Tapi dengan modal 5 jutaan sebenarnya bisa ya Pak ya. Ya seperti ini mudah-mudahan dengan modal yang seminim itu anak saya nanti bisa sedikit ya, paling tidak berjalan lah. Ya betul. Bisa sih diharapkan maju ya minimal betul. Berjalan lah. Iya betul. Tapi jangan jalan di tempat. Jangan di tempat nanti kayak baris. Nggih Pak, matur suwun. Sami-sami. Matur suwun nggih Pak nggih. Kesempatan saya minta maaf ya. Amin. Saya jauh dari Tambak Banyumas. Ini kalau sekalian sama Ibu juga mungkin sambil jalan-jalan nanti sambil anu ya Pak ya. Persis pantan baru. Pas tahun baru. Tahun baru 23 ini. Iya. Nggih Bu. Itu tidak ada bahkan sedikit sekali yang mengalami kebangkrutan sampai gulung tikar ya, sampai gulung tikar tidak ada. Mengapa? Yang pertama karena basisnya itu adalah investasi alat dan bahan. Investasi alat dan bahan itu ketika sampean membeli atau orang itu membeli alat dan bahan untuk cuci motor, artinya dia sudah mendapatkan alat dan bahan itu. Nah, tinggal bagaimana menjalankan
bagaimana dia merintis usaha itu. 1 bulan pertama, 2 bulan pertama, 3 bulan pertama, bagaimana dia mengembangkan, memperbaiki, mengupgrade, ya, merehab tempat supaya lebih bagus lagi, menambah layanan yang lain. Kalau tidak disiplin tidak bisa, karena pelanggan itu maunya orang yang disiplin gitu ya.